Menjelang pemilihan Gubernur Riau tanggal bulan September mendatang, sejumlah pekerja kebersihan kota Pekanbaru menantang para calon gubernur untuk mengatasi bencana kabut asap. Sejumlah pekerja kebersihan jalan raya di kota Pekanbaru ini menantang para calon gubernur Riau periode 2013-2018 untuk bisa menanggulangi bencana kabut asap. 5 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Riau yang bertarung nanti harus menjamin bisa mengatasi kabut asap. Para pekerja ini berharap gubernur terpilih nanti hendaknya juga memperhatikan nasib para pekerja kebersihan jalan karena selama ini nasib mereka kurang diperhatikan dengan gaji yang masih minim. Menurut pekerja, selama ini bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau tak kunjung dapat teratasi dan setiap tahunnya semakin parah. Asap ini boleh diatasi. Siapapun jadi gubernur ya. Nah, siapapun yang jadi gubernur nanti ya tolonglah asap ini di tangani dengan baik, karena dengan asap ini kan banyak orang-orang yang sakit paru-paru, pernapasan sesak. Jadi kita pun yang bekerja di jalan ini ya.